Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan kembali membuat makanan ya, atau penganan yang kenyal-kenyal, manis dan gurih. Pokoknya soal rasa sangat rekomendasi. Jadi kita mulai aja step pertama. Di sini saya sudah siapkan ada 150 gram tepung beras ketan. Ini adalah tepung ketan ya, sebanyak 150 gram. Dan ini ada tepung beras biasa sebanyak 80 gram. Sekarang kedua tepung-tepungan ini kita masukkan ke dalam wadah. Kita siapkan mangkuk besar atau baskom. Masukkan kedua bahan tepung-tepungan tadi. Kita tambahkan ini ada 100 gram gula pasir. Kita aduk. Kalau sudah tercampur, saya akan tambahkan ini ada 300 ml santan ya. Di sini saya memakai santan yang fresh. Kalau kawan-kawan ingin praktis, tinggal memakai santan kemasan, dua kemasan ditambah air. Kita masukkan dua tahap. Santannya sebanyak 300 ml ya, atau 1,5 gelas. Masukkan lagi. Kita aduk sampai merata. Aduk sampai tidak ada tepung yang masih menggumpal. Kalau sudah oke, sekarang kita tambahkan. Di sini saya siapkan ada susu kental manis sebanyak 150 gram. Kita masukkan semuanya. Jadi 150 gram susu kental manis setara dengan 4 saset ya. 4 saset susu kental manis beratnya 150 gram. Oke, sekarang kita aduk si susu dan adonan tepungnya. Kita aduk sampai benar-benar kalis ya. Ini harus diaduk terus sampai licin. Kurang lebih 5 sampai 7 menit. Kenapa diaduknya mesti lama? Karena supaya si susu kental manisnya itu benar-benar tercampur dengan tepung atau adonan tepung. Oke, kalau adonannya sudah kalis ya, sudah licin. Sekarang kita saring. Disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal atau bergerindil. Oke. Sekarang adonannya kita simpan dulu ya, kurang lebih 20 sampai 30 menit. Sambil adonan kita simpan, siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang plastik ya, ukuran seperti inilah, gambar ini bunga-bunga. Jangan lupa loyangnya kita olesi dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Oke, ini udah semua ya, ditambahin minyak loyangnya. Sambil kita menunggu adonan, kita siapkan kukusan supaya nanti langsung kita pakai si kukusannya. Oke. Oke, setelah disimpan ya selama 30 menitan, 20 sampai 30 menit lah ya. Kita buka. Kita aduk lagi ya. Ini aduk-aduk kurang lebih 1 menit. Kalau sudah diaduk, kita siapkan mangkuk. Kita siapkan 3 buah mangkuk ataupun apa aja wadah ya. Karena adonannya mau kita bagi 3. Kita bagi 3 sama rata ya. Oke. Kalau sudah dibagi 3 ini, kita tambahkan pewarna makanan. Di sini saya akan tambahkan pewarna makanan red velvet ya, atau warna merah, dan warna kuning. Yang satu lagi tetap original warna putih. Untuk warnanya sebenarnya opsional, bisa pakai warna apa aja boleh. Yang pertama saya tambahkan ini warna merah ya, secukupnya aja. Kita aduk. Oke. Yang berikutnya warna kuning. Ya, kita pakai secukupnya. Oke, ini adonan sudah ready ya. 3 warna, jadi siapkan loyang.
Di sini saya akan menggunakan warna kuning yang duluan ya. Saya menggunakan 1 sendok aja, 1 sendok ukur ya. Ini 15 mili. Untuk banyak sedikitnya itu opsional, dikira-kira aja. Jadi saya akan tambahkan per cupnya 1 sendok. Oke, ini udah habis ya. Ini nggak terisi semua. Masih ada beberapa yang kosong. Jadi sekarang kita kukus ya adonannya atau ini kuenya. Di belakang saya sudah panaskan kukusan. Di sini saya sudah panaskan kukusan ya, ini udah ready. Langsung aja kita masukkan, kita kukus. Kita kukus selama 10 menit ya. 8 sampai 10 menit. Nanti kalau udah 8-10 menit kita ganti warna yang lain atau kita tambahkan. Dikukus dengan api sedang ya, jangan terlalu besar. Oke, kalau sudah dikukus selama 8-10 menit ya, sampai matang lah. Jadi sekarang kita tambahkan untuk warna yang kedua ya. Jangan lupa diaduk dulu supaya tidak mengendap. Kita tambahkan, saya akan menambahkan sama ya, 1 sendok seperti tadi. Oke, udah semua ya. Sekarang kita kukus lagi. Sama seorang lebih 8-10 menit sampai matang. Oke, kalau sudah 10 menit ya. Sekarang kita masukkan lapisan yang ketiga. Ya, di sini saya terakhir lapisan putih. Jadi sebelum dimasukkan kita aduk-aduk dulu supaya tidak mengendap. Saya akan memasukkannya 1 sendok sama seperti yang terdahulu atau yang satu dan yang kedua. Ini udah semua ya. Sekarang untuk terakhir kalinya kita kukus selama 15 menit. Oke, kalau sudah 15 menit kita kukus ya. Matikan api. Kita angkat lalu kita dinginkan ya. Ini didinginkan dulu. Ini kuenya sudah saya dinginkan ya, angin-angin. Jadi ini tinggal hangat-hangat kuku. Langsung aja kita keluarkan. Seperti biasa kita siapkan, ini ada tusuk gigi ya. Pastinya tusuk gigi yang bersih. Gampang ya, cara mengeluarkannya kita tinggal sampingnya, kita tinggal nih sedikit dorong. Nah, langsung keluar. Oh, aromanya sangat harum sekali pas keluar ini. Ini kita susun di piring ataupun di wadah. Ini kue ketan susunya sudah ready ya, sudah mateng, sudah saya sajikan. Keluarkan dari loyang, aromanya sangat harum sekali. Ini masih hangat ya, aromanya harum dari susu dan juga santan. Di sini tampak cantik sekali ya, warnanya ini kontras kuning, merah dan juga putih. Ya, oke langsung aja sekarang kita icip. Seperti apa rasanya si kue ketan susu ini? Saya ambil satu. Mari makan. Oh, enak banget. Super lembut ya. Teksturnya ini kenyal-kenyal, lembut, manis dan gurih. Harum dari susu dan juga santan. Jadi kue ini sedikit beda ya dengan kue-kue yang pernah saya bikin. Walaupun bahannya mungkin sama, tapi rasanya beda. Tampilannya beda. Oke kawan, untuk video ketan susunya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.